Oke, assalamualaikum buat dulur-dulur subscriber dimanapun kalian berada. Dan untuk lokasi kali ini saya berada di Desa Karangharjo lagi, dulur. Tepatnya ini di dusun apa ya? Gak paham kalau untuk dusunnya. Yang jelas ini Desa Karangharjo dan dekat sekolah dengan Yayasan Pondok Pesantren Al Hidayah. Ponpes Al Hidayah. Ini dulu sekolahnya saya, dulur, pas waktu saya MA. Oke, kita lanjut ke sound system kali ini. Untuk sound system kali ini pertama cek sound ya. Ada amunisi baru. Cek sound kecil-kecilan dulu. Sound system ini awalnya sound system rumahan. Cuman sekarang sudah upgrade ya, upgrade ke speaker 21 in. Ini sound rumahan dulu. Cuman kata orangnya di sini sound rumahan ini sudah siap buat hajatan. Nanti kita lihat aksesorisnya ya, siap banget apa cuman siap-siapan ini dulu. Ini untuk sound systemnya. Untuk namanya di sini One Pro Audio atau Pro One Audio Professional Sound System. Ini dulu. Dan untuk speknya ya, speknya di sini untuk subwoofer, subwoofernya di sini pakai box planar. Efek Mas Bre di Sumber Sewu sampai ke sini ini dulu. Jadi box planar ini pakai 21 in ya di sini, 21 in. Keren ya. 21 in untuk jenis speakernya sendiri di sini ACR Black Grand. Nah, ini dulu untuk penampakan dari subwoofernya. Mirip banget dengan punya Brewo ini. Ini memang efek Brewo sampai ke sini nih ya, Mas Bang. Gara-gara Sumber Sewu. Di sini juga kalau operatornya di sini ada punya Dila Audio. Nah, pernah saya review dulu untuk sound systemnya. Ini sampean ngoperatori apa nyeting apa gimana, Mas? Oke, kita kembali lagi ke sound systemnya dulu. Kalau untuk yang ini ya, untuk box yang di atasnya box planar, ini box radiator, cuman ditutup ini ya. Kalau untuk anunya, untuk kelihatannya ini ditutup, tapi ini saya konfirmasi dari orangnya, ini box radiator. Ada 2 box, jadi 4 speaker. Kalau untuk speakernya sendiri di sini pakai ACR 15600. Ini ada 4 speaker tuh, Lur. Jadi satu box ada 2 speaker ya. Dan satu box lagi ada 2 speaker. Jadi total ada 4 speaker tuh, Lur. Sedangkan kalau untuk middle-nya ya, middle-nya di sana memakai 2 box, itu middle-nya 12 in. 12 in. Kalau untuk jenis speakernya di sini memakai speaker curve, full curve, ada 4 speaker curve. Kalau untuk high-nya ya, high-nya di sini memakai 2 tweeter. Kalau untuk jenisnya pakai ACR, ACR yang biasa dulu, yang warnanya untuk speakernya itu warna putih. Jadi ada 2 biji kalau untuk high-nya. Mantap ya. Nih, kita nanti dengarkan untuk suaranya. Dan untuk boxnya sendiri masih box desa ya, pakai karpet untuk middlenya. Nah, ini. Dan untuk grillnya di atas masih pakai kain dulu. Keren ya untuk sound rumahan. Oke, dan untuk reachingnya sendiri di sini reaching kayak gini. Nah, reaching sound zaman dulu ini. Masih reaching kayak gini. Awalnya ini sound rumahan, cuman sekarang katanya sudah siap
buat hajatan dulu. Nah, kita ke powernya ya. Ini kalau untuk power-powernya. Dan aksesorisnya juga seperti ini. Oke, kita bahas untuk powernya. Ini power buat angkat 15 in. Jadi untuk trafonya ya, trafonya di sini memakai 15 ampere kalau power yang ini dulu. Kalau untuk drivernya saya kurang paham, katanya rahasia dulu, bikinan sendiri kalau untuk drivernya. Sedangkan yang ini yang CA20, ini 20 ampere, 20 ampere buat angkat speaker yang 21 in kalau yang ini. Jadi mainnya main berapa? Main 4 ohm kalau ini dulu. Yang channel sebelah ini gak digunakan, jadi channel ini tok yang digunakan dulu. Sedangkan kalau untuk ini yang CA10, ini 10 ampere, 10 ampere buat ngehandle 12 in dan juga tweeter. Yang sebelah sini digunakan buat angkat 12 in dan sedangkan yang di sana digunakan buat tweeter. Jadi kalau untuk 12 innya ini main 2 ohm dulu. Kalau untuk tweeternya main 4 ohm. Keren ya, satu box seperti ini cuman. Ini 10 ampere dulu. Dan kita ke aksesoris. Ini kalau untuk aksesoris soundnya pakai mixer 4 channel. Jadi mereknya Yamaha dulu. Keren ya, 4 channel untuk jenisnya Yamaha. Keren ya untuk mixernya begini. Ini untuk aksesoris yang lain. Ada reverb untuk efek dan equalizer. Juga ada crossover lokal ini, crossover lokal, dan juga ada Bluetooth dan CD. Berarti siap banget buat hajatan. Kalau yang punya sendiri di sini. Nah, sendiri. Pak siapa ini namanya? Pak Riko. Pak Riko ya. Oke, siap. Bapak Riko katanya dulu. Gak anu ya, agak anu ke kamera soalnya dulu. Berkedus ke kamera. Oke, ini untuk spek-speknya. Kalau untuk listrikan sekarang pakai apa ini, Mas? Kalau boleh tahu. Listrik yang 900. Listrik yang 900 ya, Mas. Kuat kira-kira? Insyaallah. Insyaallah kuat ya, Mas. Oke, siap. Kita dapat informasi dari ownernya di Laudio, katanya pakai listrik ini dulu. Kuat ya. Tapi kalau hajatan diesel ada ya, Mas? Kalau untuk hajatan ini ada, Mas. Ada ya. Kalau boleh tahu yang berapa PK, Mas? Lupa ya, orangnya itu. Oke, siap. Orangnya agak malu ke depannya kamera dulu. Jadi memang ada diesel ya untuk peruan audio ini ya. Iya. Oke, siap. Biar gak penasaran dulu, kita langsung dengarkan untuk suara sound rumahan spek 21 in dulu. Keren ya. Kita langsung dengarkan untuk suara. Well, everybody join. Itu saja untuk video kali ini dulur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dulur. Terima kasih.